Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya mau unboxing dan mereview sebuah bor mesin bor profesional yang sangat kuat sekali. Oke, langsung saja kita buka paketan ini. Semoga tidak mengecewakan guys. Nah, ini dia bentuk box dari mesin Bos GSB 550. Dari dulu memang ya kayak gini bentuk boxnya itu guys. Nah, ini dia bentuk mesin burnya kayak gini guys. Wih, mantap. Mesin bor ini memang sangat berat sekali guys. Oke, kita coba lihat spesifikasi dari bor ini ya. Adapun merek bor Bos tipe GSB 550, sebentar kita fokuskan sejenak. Daya listrik 550 watt, RPM tanpa beban 2800. Untuk tombolnya, saklarnya ini ya memang unik, biasa-biasa aja sih. Kalau tombol ini itu untuk maju mundur guys. Dan kabel ini kelihatannya bagus sekali. Oke, keren. Panjangnya 2 meter. Dan ini kuncinya ini sangat orisinal sekali, sangat kuat untuk menyeret gas bor ini. Oke, kita coba cek lagi isi di dalam kardus ini ada apa. Ini ada buku panduan dan ada alat pengukur kedalaman untuk mengebor ini. Dan ada apa lagi? Ini ada pegangan. Kalau aku tukang kapal itu alat seperti ini gak kepake. Ya seperti ini kalau dipasang. Dan biasanya pegangan ini itu dipakai untuk saat mengebur beton atau tembok, guys. Oke, bagus, keren. Oke, kita copot aja ini alat. Dan sekarang kita coba untuk mengetes suara dari bor yang belum pernah terpakai ini, yang masih baru. Kita coba dengarkan suaranya. Mantap sekali suaranya, sangat halus. Kita coba untuk putaran mundurnya tombol ini. Adapun tombol merah atas ini yaitu fungsinya untuk saat kita mengebur apa tembok atau beton atau keramik. Oke, sekarang saya mau menguji kekuatan bor ini menggunakan mata bor ukuran 12 mm. Apakah benar-benar
lancar saat digunakan untuk mengebur sebuah kayu. Dan ini saya sudah menyiapkan sebuah kayu jati tebalnya 7 cm. Kita coba mengebur. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Kita coba sekali lagi, guys. Jadi bur ini itu sangat kuat dan klasik. Karena itu sangat-sangat bisa diandalkan sekali, guys. Dan sekarang saya mau mencoba untuk menggunakan mata bur ini, yaitu ukuran berapa mili? 18 mili. Ini untuk baut apa? 22 mm, guys. Tapi untuk kepala bur ini maksimal itu untuk besi ukuran 13 mm. Kuat sekali bur ini. Oke, kita lepas dulu mata bur ini. Bagi teman-teman yang penasaran, segera miliki bur ini untuk kerja-kerja berat, karena bur ini sangat bisa diandalkan. Dan sekarang saya mau uji coba bur ini dengan menggunakan mata bur beton atau bur tembok seperti ini. Mata bor ini itu ukuran 9 mm. Langsung saja kita pasang bor mata bor tembok ini, guys. Oke, saya sereti dulu biar nanti saat dipakai untuk mengebor beton ini tidak oglak-aglik. Saya mau mengebor sebuah tembok yang ada di depan saya ini. Ini tembok tembok ini sudah sangat tua sekali, dan tembok beton sangat apa, sangat atos. Jangan lupa saat mengebur tembok atau beton untuk mengaktifkan yang tombol atas ini ke kiri seperti ini, guys. Jadi saat dipakai untuk mengebur beton, mesin bur ini suaranya itu sangat berisik sekali, karena mode getarnya itu ya beraksi, jadi suaranya itu sangat berisik. Jadi itulah review dari kami sebuah bur Bosch GSB550, bur profesional yang sangat kuat sekali. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum.